kawan-kawan sekalian. Okey, video sekarang ni aku tengah recording malam sebab nak on the way pergi jumpa dengan aku punya team punya kereta. Kita nak lap pergi mana tau? Kita nak pergi kacau Honda Day dekat Batu Kawan. Tapi usha-usha tengok, sekarang punya kereta Honda Day dekat Batu Kawan ni dia lebih kencau, lebih padu daripada previous punya dekat Sungai Petani. Sekarang punya Honda Day ni aku rasa banyak yang power-powerful punya Honda. So kita punya di situ quite okay jugalah, kira JDM kan. Tapi kalau nak lawan, actually kita main kereta kan, kalau kita nak compare dengan kereta lain, ada yang kalah kita, ada yang menang kita. So adalah fair. Kita main kereta ni adalah fair. Tak kiralah korang punya kereta hebat ke tak hebat ke, kita janji yang penting sekali, semua adalah kawan lah. Tapi janganlah bawa A86 Toyota pergi lari topi pula. So aku sekarang nak masuk highway, pergi jumpa dengan member-member aku dulu. Mereka tunggu dekat tol. Okay, so kita shoot pergi. Woo! Lampu hijau. Mana member aku? Okay, dah jumpa member aku. Si Azek K20 dengan EG6. Yang ini kedai Win Motorsport punya bos. Sprun, sprun. Gila lah. Tadi dah cakap bawa slow-slow, tekan minyak pula, tak tunggu orang. Babi sial. Ni kalau bagi foreman bawa kereta kan dengan orang biasa bawa kereta kan, tak sama tau. Mereka punya kaki kan, sekali tekan dah pergi dah, sampai api pun terkeluar, RPM chop habis. Dan ni sayang kereta, kita ambil kereta bagi mereka buat. Tapi mereka foreman, kereta sendiri pakai tekan je. Ni si Azek pun jangan main-main tau. Kurang ingat si Azek ni lambat, luar je si Azek, hati tak sama. Masuk pam minyak tu. RM70. Round 97. Baru naik setengah je, setengah lebih sikit. Oh, ni lori ni besar ni. Lori.
banyak orang dia tak boleh duduk kereta yang ada adjustable tau. Kalau bagi I duduk tepi pun I muntah. Saya pun muntah juga. Tapi kalau bawa sendiri memang syok. Bawa sendiri yang ada adjustable, keras-keras kalau boleh, macam kita punya kereta kan. Kita punya team lah, orang lain kita tak tahulah. Kita set yang keras sekali. Dia ada damping juga, dia ada damping juga, tetapi dia agak keras lah. Eish, Asia ni. Ni member aku ni, GG. Sembang ya kot. Kalau orang caw lah weh. Aku rasa semua dah caw dah. Tadi ada dekat luar banyak Honda dekat sana. Kita mai lewat dah. Kau sana cepeng. Kau sana cepeng. Kau sana cepeng. Eh, dah terlewat dah. Aku ingat kan nak macam Tokyo Drift. Masuk kapak. Mana tahu dah habis dah. Semua dekat luar tadi. Semua Honda. Oh, dia oi. Terkejut aku. Woo, guys, jom kita pi turun kereta, tengok-tengok jap. Kapak actually ada orang lagi. Tengah turun semua, tapi kita dah tak boleh naik kan. Tengok. Semua Honda, semua Honda, semua Honda DC5, FC. FC, YZ, EG, DC2, EG. Ya, semua yang bunyi macam ni kan, semua Honda hari ni. Ni auto. Wesh. Ni betul-betul FD Type R. Wira pun ada. Ni area racing ni mereka ni. Laju gila semua. Macam sprinter je. Oh,
Okay. Hai, Ci. Hai. Oh, ni siap kencing dekat sini yo. EK 4 pintu. Aduh, sini racing banyak, takut juga. Kita pergi setapak kakang lepak-lepak duduk. Tapi aku dah ada dah daripada Sungai Petani tadi. Setengah aje. Sini dekat Starbucks sini kan pun ramai orang lagi tau dekat sini sekarang. Cari parking, cari parking sekarang. Cari parking, cari parking. Fulah mak, semua FKA dekat sini. Aduh, jangan. Nampak dekat. Korang dah nampak kereta tu semua kan? Dekat Sabah pun banyak VTEC hari ni. Satu batu kawan semua, semua VTEC. Okey geng, jom kita tengok usaha kita kejap. Kita tengok dekat sini. Halo. Cantik kita. Oh. Era Honda Honda. Lady pada sini. Ha ni. Ini ya, S2000 guys, S2000. Cantik kan. Ni rare ni. Hard top eh. Ha ni dia bukan hard top. Dia dah pergi hard top lagi kalau tak salah saya. GTV ni style, GTV. So, gang,